Kenapa nih, Bang? Entah. Bangun-bangun terus jadi macam ni. Abang jatuh ke semalam? Sakit ke tak? Sakit pun tak. Sampai nanti Nina sabukkan ubat, eh? Abang nanti pergi kerja. Nanti Nina nak kirim boleh tak? Kirim apa? Beli sup ayam. Tapi sup kaki. Bukan awak tak makan ke kaki ayam? Abang geli. Lah, beli je lah. Abang tanya pula. Tiba-tiba teringin pula. Panas lagi nasi goreng ni. Masak nasi goreng ni nak? Tengok tangan lah. Sihat dah. Morning. Awak ni kalau tak larat, so Faril je buat kerja-kerja rumah ni. Faril lah bersuruh masak. Ish, dia guna pencah ni tak sedap. Hai, Maya je, so lah Maya masak. Abang, Maya dah siap-siap dah. Asyik elok nak pergi kerja. Nanti kan bau bawang macam mana abang ni. Saja je nak ambil sempatan kan. Kecah, kenapa kau wajar sangat ni? Alim. Kecah. Sabar, Alim. Jangan keras sangat. Nanti memberontak pula Kecah. Faril? Faril? Puan? Tolong akak pergi kedai nak? Tolong apa, Puan? Pergi kedai beli otak lembu. Otak lembu? Puan nak buat apa? Ah, beli je lah. Hari ni terasa pula nak makan otak lembu masak lemak. Sedap tu. Beli 1 kilo, eh? Banyaknya. Tak apa, esok boleh makan lagi. Pergi beli. Eh, cepat sikit tu. Eh? Mari pun. Hey, Kamal. Cik On. Apa khabar? Cik On. Hai. 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 Lama juga Cik On station kat Singapore. Lama dah juga. Oh, macam mana? Okey. Hei, Cik Dem. Hey, apa khabar? Baik, 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 baik. Macam mana Singapura okey? Okey lah, sikit-sikit projek sama. Banyak sangat lah. Nanti tolong setelkan invoice ya. Okey, terima kasih. Cik Dem, eh? Wah, suruh bagilah dokumen dekat Singapura semua. Oh, okey, terima kasih. Cik Dem, kenapa dengan tangan Cik Dem tu ada kesal apa-apa, bang? Oh, ni. Entah. Bangun tidur tiba-tiba jadi macam ni. Macam pelik, Cik Lim. Apa yang peliknya kau ni ada-ada je lah. Tak, dulu adik saya pun pernah kena macam ni. Lepas saya bawa pergi berubat, alhamdulillah. Dia dah pulih, Cik Lim. Berubat? Selalunya, kalau ada tanda-tanda macam ni, bermaksud ada benda yang nak berdamping dengan Cik Lim. Kau berubat dengan bumbung mana? Ish, Cik Lim. Tak baik main bumbung-bumbung, Cik Lim. Lagi bertambah teruk nanti tangan Cik Lim tu. Habis tu kau nak suruh aku buat apa sekarang? Saya ada kenal seorang ustaz ni. Dia ni cikgu sekolah. Dia mengamalkan perubatan Islam. Kalau Cik Alim nak, saya boleh bagi nombor dia. Sil, kau ingat tak aku ada cerita dengan kau pasal benda yang selalu kacau aku tu? Masa kau malam tu. Pasal yang mimpi kau pasal pokok tu kan? Haa. Sil. Aku nampak lagi lah semalam. Kau nampak kat mana? Kat rumah bawang kau ke? Kau rasa benda tu ikut akulah, Sil. Aku rasa, Andy.
Sebab nak pindah rumah itu kau ada tinggal alamat baru kau dekat rumah lama. Tak pun benda tu terus kau ikut GPS. Kau serius kan, Mamen, kan? Lah. Kau tak rasa pelik ke, bro? Kau dah pindah dah berapa lama, tiba-tiba kenapa bawa sekarang benda tu ikut kau? Entahlah. Aku rasa benda ni macam mengganggu hidup aku sekarang. Benda ni macam ni je. Apa-apa pun kau punya mindset. Kalau kau selalu fikir, kau selalu ingat pasal benda ni, sebab tu selalu nampak, bro. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu dua, Aisyah. Nampak tak? Kaki 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 tu. Kalau atas. Okey. Wan, ikut cikgu. Kecah, kita nak pergi tandas boleh tak? Alah, Aisyah janganlah. Takpelah kita kecah. Kecah, boleh. Sekejap. Nanti kita datang lagi. Waalaikumsalam. Ya, saya Puan Nina. Ya, ibu Puan Ica. Kenapa? Astaghfirullahaladzim. Saya datang sekarang, ya? Okey. Hello, abang. Aduh, mesin pula. Mana pergi dia ni? Faril! Faril! Ya, Puan. Faril, sini cepat. Tolong kakak. Ica. Ica. Cari ini sendiri akan sekolah. Huh? Tinggal. Tak payah. Cepat. Cikgu. Ya, Ustaz. Namanya Echa dah okey ni. Terima kasih, Ustaz, kerana menolong merawat Echa. Saya minta diri dulu. Okay, saya ada kelas ni. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz, ya. Echa, awak okey ke? Cikgu, boleh callkan mama saya tak? Saya dah call mama awak tadi. Mungkin sekejap lagi dia akan sampai. Cikgu, saya Nina, mak pada Ica. Ica? Mama, tadi ada hantu nak tangkap Ica. Hantu?
Mana ada hantu tak ada sakda? Kenapa cikgu? Saya pun tak pasti. Tiba-tiba dia menjerit macam terkena histeria. Astaghfirullahaladzim, histeria. Cik okey? Sekarang dah okey? Okeylah, jangan takut. Mama kat sini. Abang fikir pasal Husin ke? Abang tak payah fikirkan sangatlah pasal dia tu. Abang tahu kan perangai dia? Saya pun tak tahu kenapa dia benci sangat dengan kita ni. Dia ada sebab kenapa dia membenci kita. Kenapa bang? Kita bukan ada buat salah dengan dia. Lainlah dia. Hasut orang sana sini bencikan kita. Allah Maha Besar, Maha Berkuasa. Satu hari nanti, dia akan tunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya Husin itu. Kiki Alim, bawa saya jalan-jalan hari ini. Ada lama tak keluar macam ini. Sama. Kenapa? Sebelum ini sibuk sangat ke? Yalah, kat hospital tu kan banyak pasien. Lagipun, anak kelangan siapa? Saya kan ada. You cakap you nak pergi mana lepas tu, saya bawa, okey? You know what? Saya rasa bersalah kat Nina. Saya tak sepatutnya buat semua ini. Halim, betul awak cinta kat saya? Allah, mana ni? Hello, awak. Assalamualaikum. Abang. Abang kat mana ni? Oh, hari ni abang kelang kabut sikit, awak. Abang, Nina telefon dari pagi tadi. Tak, tiba-tiba kereta Maya pula rosak. Jadi dia minta tolong abang. Tapi kita orang dah order balik dah ni. Abang, abang tahu tak Ica kena histeria kat sekolah? Apa? Ica histeria? Abang balik cepat sikit eh. Okey. Okey, abang balik. Okey, bye. Kenapa ni? Assalamualaikum, Alim. Mat, kau boleh datang rumah aku sekarang tak, Mat? Kenapa, Alim? Okey. Sekarang, eh? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pa. Abang kat surau sekarang ni. Depan maghrib, abang kena pergi rumah Alim. Tak apa, Pa. Jangan tunggu abang. Pa makan dulu, eh? Assalamualaikum. Ica. Histeria.
Bang, kira bang. Ni duit bang. Jom. Hello. Ha. Ha. Echa. Echa apa ni, Echa? Echa. Echa bangun, Echa. Awak ni takkanlah tak boleh tengok Echa. Macam mana saya nak tengok? Dia kena kat sekolah kan? Dari pagi saya telefon abang, abang pergi mana? Abang kan banyak kerja. Echa. Echa. Mina, ni saya bawa kau ubat. Nanti kita kasih bila dia bangun, ya. Mungkin ubat ni boleh kasih dia tenang sikit. Ada sesuatu yang buat saya boleh usah dia. Abang kau mah tak dapatlah. Abang kau usir dan minta tolong buku induk. Jadi tak baik main bumbu-bumbu jadi. Lagi pertama teruk nanti tak macam jadi. Saya ada kenal seorang ustaz. Dia ni cikgu sekolah. Dia mengamalkan perubatan Islam. Kalau Cik Alim nak, saya boleh bagi nombor dia. Echa. Tengok papa. Papa ada kat sini kan? Papa ada, mama ada. Semua ada kat sini. Dah. Jangan takut. Eh? Papa ada, mama ada. Sangat perasaan tu. Macam mana nak buat? Ingatkan saya pindah ke rumah ni. Masalah akan selesai. Tapi saya nak pergi teruk. Saya kena santau. Anak Aicha. Faham keadaan ini, Nina. Bagi. Nina, listen to me. You tak boleh lari dari masalah. Selama ini you pergi pun masalah tu tak ada. You have to face it and solve it, Nina. And I'm here. I have to hide it. I can tolong, Nina. Okay? Selesaikan masalah ni. Ya? Tak menangis.
Nanti dia bersalah. Cah? Cah. 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 Abang. Abang. Abang pernah tengok Eja, Abang. Papa datang tengok Eja, Abang. Tak ada, tak ada, tak ada. Papa memang makan kat sini. Cah? Cah. Abang. Buatlah sesuatu. Abang nak buat apa lagi? Abang nak call Mat. Mat tak datang-datang. Abang nak buat apa lagi? Panggillah orang-orang surau. Suruh Makcik Yasin kat rumah ni ke? Ha, yalah, awak pergi naik atas. Buat HR sekali. Cepatlah abang nak pergi surau ni. Abang kenapa ni, bang? Abang jatuh. Abang sepatutnya berhati-hati. Salam. Ya, Encik. Ada apa? Ada apa, Encik? Saya nak jumpa dengan Pak Imam. InsyaAllah, saya lah Imam Zuali. Ada apa, Encik? Saya nak minta tolong sikit. Cakap-cakap dengan segan. Macam ni, saya Halim. Okey. Saya baru je pindah sini. Rumah saya kat simpang sana tu. Okey. Anak saya, Pak Imam. Ya, kenapa? Anak saya kena histeria kat sekolah tadi. Jadi saya ingat saya nak minta tolong dengan Pak Imam kumpul orang surau ni bacakan Yasin kat rumah saya. Yalah, mana tahu boleh halau gangguan, yalah, benda-benda halus ni kan. Boleh ke, Pak Imam? Cip, sabar. Saya rasa macam ni. Sekarang ni kita ada kuliah maghrib. Okey, lepas kuliah maghrib ni kita ingat kita akan sempurnakan isyak dulu. Lepas isyak, saya akan kumpulkan berapa jemaah yang ada kat sini. Kami akan segera ke sana. Terima kasih, Pak Imam. Saya tunggu rumah. Rumah kat mana? Rumah saya kat ujung simpan tu. Simpan nampak rumah banglo, itulah rumah saya. Oh, simpan sebelah kanan ni. Ujung simpang tu. Ujung simpang. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak, Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambatnya. Abang. Dah sampai dah orang surau. Sekejap lagi nanti sampai. Pak Imam tengah kumpul cuma-cuma kat surau tu. Macam mana dengan Cah? Mungkin sikitlah. Cuma dia ada meracau sikit. Tak apalah, nanti kita baca Yasin Mama ya. Tuan. Sampai kan ni kot. Tuan. Ha. Sampai dah, cuba. Belum, tuan. Saya jumpa ni
kat depan rumah. Tak tahu siapa bagi. Apa ni? Saya tak buka tuan, saya tak berani. Ni, kau pergi tanam. Kau pergi tanam ni. Ni ambil ni. Tanam kat mana-mana. Keluar. Pergi. Hei, siapa nak dengking aku lagi ni? Semua dah sampai dah? Tak ada lah. Farid tadi. Ingatkan orang-orang surau. Lama je. Maya. Saya nak tanya sikit lah. Selama you ada kat rumah I ni, you ada tak nampak kelibat ke apa-apa benda-benda pelik ke? Abah, janganlah tanya macam tu. Tak ada. So far, I tak nampak apa-apa benda pelik pun. Kenapa you tanya I macam tu, Alim? Lagipun bagi I, setiap apa yang kita nampak tu ada penjelasan dia. So kalau macam tu, boleh tak you explain kenapa Echa boleh nampak hantu, I kena kacau Nina nampak benda-benda pelik? Tak ada apa-apa. You all semua tengah tertekan, kan? Sebab itu nampak benda bukan-bukan, belik-belik. Semua pemainan minda. Dahlah. Abang janganlah tanya benda-benda macam ni. Tak sesuai, kan? Baik abang pergi turun, pergi tengok. Orang surau tu dah sampai ke belum? Lama sangat ni. Cepatlah tengok. Takkanlah lama sangat. Ini betul tak ada orang duduk rumah ni? Tak ada orang tinggal lah ni? Ya ke rumah ni, Imam? Yalah. Tengok gaya dah macam bertahun-tahun dah orang tak duduk. Tapi Cik Alim bagi tahu tadi kan, kat surau, rumah dia memang sebelah. Simpang sebelah kanan, banglo. Tapi memang tengok gaya dia, memang tak ada orang duduk sini lagi. Imam, kita ni dah kena tipu ni. Sunyi rumah ni, Imam. Gelap gelita. Macam tak ada orang-orang je.
saya rasa boleh. Kita balik dulu surau. Kalau orang tu betul-betul nak tak tolong kita, insya-Allah dia akan datang balik. Jom. Sampai lagi. Mana bang? Tahu mana dah ada orang. Agaknya kita panggil mengejut kot. Panggil mengejut ke atau ada orang ni memang tak suka dengan kita sebenarnya? Yelah, selama hari ni kita bukannya pernah ke surau. Tak mungkinlah. Kita bukan buat salah. Takkan tiba-tiba dia nak benci kita kan? Halim, I rasa kita kena bawa Icah pergi hospital. Badan dah panas sangat. Bahaya. Lampu ni tiba-tiba mati. Bek, Mam, tunggu. Ada orang tercicip beg ke, Mam? Ya ke? Siapa ni? Boleh buka dalam. Oh, ada orang tu. Cuba Imam tengok. Ya. Beg siapa? Eh, ni Mat ni. Mat ni. Mana tuan? Eh, Imam, ada orang dalam ladang tu, Imam. Mana? Sana. Ah, Imam, mari kita tengok. Mari cepat. Betul. Ya Allah, Mat. Apa dah jadi ni, Mat? Eh, tolong. Ah, iyalah. Tolong, Mat. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Okey, hati-hati ya. Assalamualaikum Kak Aifah. Assalamualaikum. Kak kena segera ke hospital, Kak. Kenapa? Abang Mat kemalangan, Kak. Apa orang meripik ni? Ya Allah, Kak. Kalau Kak tak percaya, saya tunjukkan beg Abang Mat, Kak. Kak kena segera ke hospital. Okey, Kak. Saya balik dulu, Kak. Aku dah bagi amaran dekat engkau. Jangan ganggu aku. Jangan masuk campur dalam urusan aku. Hai, Mat. Itulah, kau degil kan? Tak sempat nak ucapkan selamat tinggal dekat bini kau. Hehehehe